Welcome back to my channel, Value Channel. Kali ini aku mau review ya pengalaman aku beli durian di Singapura. Lokasi pertama aku beli durian di Clementi ya. Di sini aku beli 2 kotak durian. Itu harganya sudah $26 atau sekitar 270.000. Tapi ukurannya beda-beda sih, emang ada yang kecil dan juga ada yang besar banget. Tapi harus tetap hati-hati ya kalau mau beli durian di sana, biar nggak nguras kantong kamu. Lokasi kedua, aku beli duriannya di daerah Bugis Street. Itu adalah pusat oleh-oleh terbesar di Singapura. Di sana banyak sekali yang jual durian ya, mulai dari ukuran kecil sampai besar. Tapi tetap harus hati-hati juga ya. Yuk kita makan yuk. Dagingnya tebel banget guys, manis dan juga enak banget. Jadi saran aku kalau mau beli durian di Singapura, beli yang agak kecil aja, biar ramah di kantong, biar kita masih bisa beli barang-barang atau makanan-makanan yang lainnya. Oke guys, sekian dulu ya review dari aku. Sudah tonton videonya, jangan lupa subscribe, like, and share video-video kita. Bye bye.